ni lagu, bila nyanyi live dia memang mencabar jugalah. Mencabar juga. Mencabar juga. Dah nyanyi live? Ada. Nyanyi live dekat apa tu? Dekat dalam show lah. Show. Show ada. Pakai minus one. Pakai minus one. Ada satu pakai live band juga. Live band pun ada juga. Okay, bila Nana nyanyi lagu Datuk, lagu Menyantun Kasih, sambutan yang kawan-kawan artis Nana bagi memang semuanya macam wow, dapat lagu Datuk MNC. Macam tu semua. Semua macam admire lah. Admire dan tak sangka Nana boleh nyanyi lagu Datuk MNC. Dan semua suka kelainan yang Nana nyanyikan, lagu yang Nana bawa. Sambutan peminat, kawan-kawan semua suka. Tak ada setakat ni yang tak sukalah. Okay, first time masuk studio, first time masa ni bulan bulan puasa. Masa tu Datuk tak ada masa tu. Kita buat demo dulu. 4 kali dalam masuk studio tu. 4 kali juga. Bila first time masuk studio tu Nana rasa risau sebenarnya. Nana risau lah sebab Nana first time kerja dengan Datuk. Nana takut Datuk garang. Lepas tu bila dah borak-borak dengan Datuk, confirm garang. Confirm garang. Kelakar Datuk ni sebenarnya. Macam boleh berbual dan bertimu pendapat Nana juga. Nana rasa seronok lah. Banyak juga Datuk ajar Nana kan. Suara Nana ni jadi macam mana. Banyak bagi tips kan Datuk. Jadi seronok kerja dengan Datuk. Sebab best. Kalau macam Datuk record lagu kan, macam jaga vokal, memang Datuk akan make sure takkan menggunakan auto-tune lah sikit ke, tolong-tolong ke sampaikan. Dia teknologi ni ada kala membantu, ada kala dia sebagai dia merosakkan pun ada juga. Tapi kalau dia membantu, kita akan gunakan. Membantu. Rakaman is rakaman. Live is lain. Jadi macam-macam penyanyi kita dah. Ini ada yang memang bagus dirakam dia terus perfect. Ada. Tapi tak? Banyak yang bila masuk studio dia orang tu lain, dari lain itu. Ada sejenis semacam ketakutan. Tak, tak kira baik, ramai orang semua walaupun profesional mana pun dia nervous, dia takut. Walaupun studio ni tak ada orang kacau pun. Dia dengan producer dia aje. Macam Datuk, ada tip tak Datuk kalau macam buat persembahan? Datuk dah 40 tahun nyanyi tu kan? Masih lagi tak nervous? Nervous tu tetap ada. Tetap ada pada semua penyanyi. Betapa profesional pun dia. Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Dia selalu memikirkan penontonnya, apalah yang dia fikirkan tentang diri dia kan. Tetapi yang menyelamatkan dia ialah latihan. Dia tak fikir. Macam ada orang, kita mesti fikir bila menyanyi. Fikir sikit. Tetapi rasa tu kena lebih banyak. Fikir sikit, rasa lebih banyak. Itu yang bantu kita atas stage. Kita nak, lagi satu, kita nak kena beri orang rasa. Bukan kita rasa sangat. Macam mana kita nak beri? Dia macam berlakon. Dia macam berlakon. Macam berlakon. Kalau you rasa sedih, takkan you betul-betul rasa sedih. Kan? Faham. Kita macam kena visual. Teknik berlakon, teknik berlakon tu. Macam kalau kita berlakon adegan percintaan ke apa. Takkan kita cinta dengan dengan kita itu. Tak. Tapi kita nak tunjukkan orang yang kita betul-betul cinta dengan orang tu. Jadi itu teknik yang kita kena harus kuasai. Tips untuk semua orang yang dengar, boleh beri orang rasa. Beri orang rasa yang penting.